waduh, gue render dark fat-nya kurang nih. Padahal tadi udah bener banget, cuman gue kurang sabar. Padahal gue masih punya banyak waktu loh. Punya Raffi dibilang kurang render. Punya aku ini gimana yo? Halo, saya Chef Renata. Kalau kalian penasaran bagaimana para kontestan menyelesaikan challenge mereka, jangan lupa tonton terus perjuangan mereka di YouTube MasterChef Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, comment, dan like video ini. Waktu kan tinggal 30 detik. Yes, yes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, baik, kalian telah menyelesaikan challenge pumpkin, squash, berbagai macam squash. Orang pertama yang kita panggil maju ke depan, dan CCP, Raffi, silakan. Raffi dipanggil pertama. Dark breast-nya kok cantik gitu ya? Beda sama punya aku. Dark breast, kemudian saya untuk squash-nya, untuk butternut squash-nya itu saya bikin puree, saya rebus dengan herbs. Ada star anise juga, ada cinnamon, saya seasoning. Selain itu saya juga ada berblanc sih, Chef. Berblanc split? Iya, split. What? Gimana, Raffi? Berblanc split itu bukan masalahnya. Tapi ketika kamu menggunakan berblanc di hidangan duck dan ada pumpkin-nya, berblongnya nggak ada tujuannya di situ. Gimana ini Mario, berblong split? Saya harus belajar dari Mario, Chef. Kamu harus belajar dari Mario? Iya, okay. Chef. Kamu mau belajar dari Mario, Mario aja belajar dari saya. Gak nyambung nggak sih konsepnya Raffi? Berblong di dish yang ada duck sama pumpkin-nya. There's no point of making berblong. Untung punyamu split. Kalau kamu chef, nggak ada tujuannya di situ. Tapi saya nggak tahu, bilang Mario. Bilang aja emang maunya gitu, Chef. Ditaruh di menu. With split berblanc sauce. Oke, duck rendered fat-nya bisa lebih baik lagi ya, dan juga itu sedikit chewy. Waduh, gue render duck fat-nya kurang nih, padahal tadi udah bener banget, cuman gue kurang sabar. Padahal gue masih punya banyak waktu loh. Punya Raffi dibilang kurang render. Punya aku ini gimana yo? Pumpkin puree, seasoning, rempah bisa ditambahin lagi. Kalau misalnya berblong, nggak perlu dipaksain seperti itu. Yes, Chef. You can make balsamic reduction. Exactly, Chef. Untuk menambahkan rasa yang lebih deep lagi. Yes, Chef. Bebek bisa di-trim lebih baik lagi ya? Trimming lebih bagus, yes, Chef. Nah, untuk bebeknya seharusnya gue trimming lebih bagus lagi. Jadi bentuknya itu bakal lebih bagus untuk dipresentasi. Oke, saya lihat kamu ya waktu rendering fat. Sebenarnya sudah benar. Cuman di sini masih belum terrender dengan baik, artinya kamu mungkin tidak telaten dalam melakukannya. Ya, kurang sabar kamu jadi orang. Seharusnya sudah perjalanan sampai sekian, kamu harus banyak belajar, Raffi. Jangan ceroboh. Puree is good. Betul, bisa ditambahkan herbs sama sedikit seasoning lagi. Karena masih terlalu labu banget tok rasanya. Oke. Okay. Pumpkin puree is good. Mungkin kamu bisa seasoningnya dibuat lebih ke arah savory karena ini manis. Manis, manis dan spices yang kamu pilih itu manis itu juga. Pumpkin puree kamu ditambahin telur taruh di pumpkin pie jadi. Jadi pie, ya. Yeah. Yeah. V, harusnya lebih kreatif lagi ngolah pumpkinnya. Kan pumpkin bisa diapain tuh ada banyak. Balsamic very good idea. Yeah. Overall it's okay, hanya mungkin challenge pumpkin. Pumpkinnya jangan hanya jadi puree sedikit gitu aja. Ya udahlah Chef, maklumin aja. Raffi kan ya cuman gitu-gitu doang, kayak nggak pernah belajar dari kesalahannya. Iya, Chef. Thank you, Raffi. Thank you, Chef. Di sini ada kesalahan dari gue juga, karena gue terlalu mikirin untuk complexity dari dish-nya itu. Jadi gue nggak mau untuk labunya itu terlalu overpowering dari duck-nya. Jadi rasanya biar nyambung. Next, Ana. Ana dipanggil ke depan. Lihat masakannya, waduh, nggak pantas kamu di galeri lagi.
Apa ini, Ana? Pumpkin soup with pumpkin croquette. Pumpkin soup dengan pumpkin croquette, resep dari Agnes Croquette. Enggak, Chef. Ya enggak lah, Chef. Itu kan menu aku. Resep juga dari aku. Kita beda jenis lah. Pakai apa itu croquette? Pakai pumpkin, Chef. Iya, diapain? Saya rebus pumpkinnya sama susu. Lalu saya mash, seasoning. Dan di dalamnya ada telur puyuh. Menurut aku kalau Kana juga udah lumayan meng-highlight sih. Karena dia bikin supnya juga dari labu, terus bikin kroketnya juga ada labunya. Kamu pakai keju apa, Nah? Parmesan, Chef. Terlalu banyak ya? Di dalam supnya? Iya. Hey, Ana. Croquette is okay? Ya. Crispy. Beef bacon bits ini memang sangat diperlukan ya untuk membuat hidangan kamu ke arah gurih. Ya. Hati-hati sama parmesan. Oke. Okay. Itu your soup. Parmesan itu sangat overpowering. Oke. Okay. Dan parmesan itu it's a very strong, hard cheese yang kamu harus delicate pakainya. Karena itu bikin sup labu, bukan sup parmesan. Aigo. Tuh kan, ternyata feeling aku benar, parmesannya terlalu banyak, terlalu overpowering. Tapi semoga itu nggak akan jadi masalah sih. Parmesan supnya pun juga bisa lebih liquid lagi ya, lebih runny lagi. Waduh, benar kan feeling aku, harusnya aku tambahin lagi tuh liquidnya supaya nggak terlalu thick. Pumpkin is sweet. Kamu bisa tambahkan lagi dengan cumin, bisa dengan rempah-rempah lagi di atasnya supaya menambahkan aromatic, even curry, ya. Rempah-rempah kari. Kalau nggak mau pun kamu bisa pakai herbs dan juga kamu bisa bikin honey dan juga chili honey oil taruh di atasnya untuk menambahkan spiciness, more flavor. Ya, tadi pas cuma pumpkin saya seed dan saya kasih okay. Rosemary juga sih, Chef. Kurang ya? Your parmesan is overpowering. Oke, okay, yeah. Nah, pertama prosesor itu cuma dibikin sup, which is itu easy banget. Dan kemudian rasanya juga itu lebih ke parmesan. Jadi mendingan ketiga, lo pulang aja. Di croquette is fine ya, yeah. Croquette is good. The soup, parmesannya sedikit terlalu banyak. Okay, Chef. Padahal kamu bisa supnya cukup dengan mungkin smoke paprika, okay. Flavor, whatever ya. Yeah. Pumpkin ketemu parmesan memang enak banget, tapi harus hati-hati penggunaan parmesannya jika terlalu overpower akan hancur rasanya. Parmesannya bisa dijadikan chips. Oke, okay? Thank you Chef. Okay, Chef, thank you. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi aku harap dish aku kali ini bisa menyelamatkan aku dan kembali lagi ke galeri.